Ini jembatan Palaraya ya, yang sedang proses tol Serpong Cinere. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ya, pagi hari ini Babe berada di Leo Permata Dinata. Tapi Babe nggak bakal ulas ini ya, karena ini udah jadi. Dan rencananya hari ini Babe akan ke Jalan Palaraya, mau silaturahim ke Pak Abdul, atau saya menyebutnya Pak Haji, sama Mas Manggala Migi atau Mas Sony. Oke, langsung saja ya menuju ke Jalan Palaraya. Oke, sebelum menuju ke Jalan Palaraya, Babe mampir dulu ya di Jalan Cabe, yang menuju Jalan Cabe. Jadi ini adalah jembatan tol yang dekat dengan klinik Tiga Mandiri, dan Babe sudah sering update ya. Dan sekarang ini perkembangan terkini kira-kira seperti ini ya. Ini dulu kan ini ada penutupnya ya, sekarang udah dibongkar karena sedang membuat ini ya, batas penutup seng kayak gitu. Sekarang udah dibongkar. Nah, di sana itu gereja Elim ya, Marta Dinata, dan ini konon katanya penggantinya yang sebelahnya ini. Itu bentar lagi sudah cor-corannya udah mau jadi ya. Coba Babe besarin dulu. Iya, terus, nah ini terus cor-coran yang tengah ini ya. Aduh, goyang, sorry, kecilin lagi. Nah, kira-kira seperti itulah ya. Kalau ininya sih masih progres, yang tengah juga nih. Ini tengah ini tanah dari bawah ini nih. Nah, ya. Tuh. Dari bawah ini sedang dibuat apa saluran ya, semacam saluran, nanti saluran air mungkin ya. Nah, kelihatan ya salurannya. Nah, dari sebelah sana yang ini nih. Nah, ini. Tuh, ujung sana. Ini ekskavator masih di tengah ini ya. Oke, kira-kira seperti ini ya. Babe akan lanjut ke Jalan Palaraya karena janjinya jam 7. Yuk, langsung berangkat lagi. Nanti mungkin pulangnya kalau sempat ya, lihat lagi ya. Apalagi ini nih. Kalau beroperasi pasti Babe rekam, biasa buat anak Babe. Ah, barusan ketemu Pak Haji loh. Pak Haji lagi jalan meliput ke sana ya. Akhirnya Babe udah nyampe di Jalan Palaraya ya. Ini jembatan tolnya, dan Babe baru pertama kali sebenarnya ini. Dan ini suatu pertemuan yang cukup menarik karena bertemu dengan Pak Haji. Tinggal menunggu Mas Sony ini, belum datang. Ini pastinya udah diliput nih sama Pak Haji. Jadi Babe hanya sekilas-sekilas saja ya. Sudah ada di channelnya Pak Haji, Pak Abdul. Ya, kira-kira seperti inilah. Babe tidak bisa berkata banyak karena sudah ada di channel Pak Haji, juga sudah diulas, Babe juga nonton di channelnya ya. Kira-kira seperti ini. Ini bongkahan-bongkahan batu besar ya. Bukan batu, Ding. Ini semen ya, bekas apa ya? Bekas cor-coran ya. Nah, ini masih pembatas juga udah jadi ya ini ya. Nah, kolong seperti yang sudah dibahas juga ternyata memang belum ada ya, baru nyampe berapa ya, masih sedikit ya, masih proses. Ini yang olahraga juga banyak di sini ya. Sebenarnya Babe senang sih di sini nih, pohonnya masih banyak juga. Oh, masjid besar juga kelihatan ya. Oke, ini juga tempat jalan ya, jalan buat kendaraan mungkin ya, lalu lalang, dump truck atau kendaraan konstruksi ya. Ini benar-benar masih
alami sebenarnya ini ya. Tuh masih banyak ladang, ada pohon pisang mengingatkan babe di kampung ini, pohon jambu, apa ubi, pohon ubi, singkong. Ini tenda untuk apa ya? Mungkin buat para pekerjanya kali ya. Oke, mereka seperti ini sebagai permulaan babe baru nyampe di sini. Coba akan babe explore lagi ya di mana ya, sebelah sana mungkin ya. Oke, babe lanjut dulu ya. Nah tadi ini kolongnya baru kelihatan sedikit ya tuh, belum sepenuhnya. Tentunya ada banyak yang harus dikerjakan ini. Itu kan ada kabel-kabel ini terutama nih. Kabel, ada apa, paralon-paralon juga itu ya. Nah ini masih benar-benar asri ya. Nah ini ada pohon-pohon singkong, pisang. Benar-benar ini masih banyak pohon. Dan sebenarnya babe sayang banget nih. Apa ya? Ya namanya pembangunan pasti ada dua sisi lah ya. Satu sisi kemajuan, satu sisi lagi ya ya begini. Misalnya alam yang sudah ada sayang gitu untuk apa ya, ditebang-tebangin. Itu ada apa ya, kalau di kampung babe namanya pohon lumbu. Benar-benar masih asri ini ya. Dan masih proses pengerjaan juga ini. Oke, babe berada di ujung nih, ujung bentokan tembok nih. Ini tembok warga sepertinya ya. Di sini ya. Coba babe putar lagi. Nah, ini dia jembatannya. Babe tadi berdiri di sebelah sana ya. Tuh, di sana. Terus agak ke sana juga ngeliput yang sebelah sana yang banyak pohon itu. Nah ini kalau diambil dari view yang lain seperti ini kira-kira jembatannya. Nah Pak Haji udah selesai kayaknya tuh, udah jalan. Nah ini kolongnya ya masih belum terlihat, tanahnya juga jelas. Ini harus masih diambil lagi. Nah, semoga cepat selesai ini ya. Apalagi lagi suasana begini. Proyek dirampungkan biar roda perekonomian berputar aktif lagi. Coba babe putar ke sebelah sini ya. Nah ini masih pekarangan kan tuh, pohon pepaya, buah pepaya. Ini ada rambutan juga, bener-bener masih alami ya, masih banyak pohon. Oke, semoga lancar ini, cepat jadi juga prosesnya. Nah, ini tampak lajur ke arah Serpong ya. Nah, itu jembatan apa ya? Babe belum pernah ke sana sih. Yang lebih paham Pak Haji nih yang udah sering di sini, Pak Abdul Haris ya, saya yang sering menyebutnya Pak Haji. Tuh paku bumi sudah dalam ya ini. Nah ini ke arah depannya ini masih lama pastinya tuh.
Berarti bener-bener PR-nya banyak. Oke, babe nyebrang dulu. Siap. Mau lihat. Ya, bener-bener masih rimbun ya. Banyak pohon, ada kelapa juga tuh. Ini juga pekarangan orang ini. Sepertinya ini kan kandang ayam ya. Mas Sony nih akhirnya ketemu nih, channelnya Manggala Miki. Lagi ngobrol sama subscribernya. Habis mau olahraga di komplek, rame. Aduh. Nah ini Pak Haji nih. Habis ngeliput Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini nih ketemu sama vlogger nih. Nah, ini saling slot-slotan kamera. Kita berjauhan karena social distancing. Iya, iya. Tadi lupa tadi. Tetap kita menjaga protokol, menghormati program pemerintah. Terima kasih banyak nih atas inisiatif Mas Sony kita. Mas Sony, iya. Saya tadi sini pagi-pagi dan lihat paling di mulai saat yang gini ya. Nah, di dalam ini itu galian yang tebing. Nanti kalian masuk ke sana lihat. Basically setelah itu tebing. Kali pesan-pesan. Kami jalan Koroyo Kantor Limo. Tol Desari. Tol Desari. Tapi dia akan ketemu dengan Cijago jalan ini. Cijago ya. Jadi saya nggak tahu apakah itu bagian dari Pontinere atau sudah Cijago. Ini basically dua-duanya. Babe ya, muka yang tersembunyi terus. Oh iya, nggak pernah lihat babe loh. Parahnya doang. Saya juga suka diumpetin, Pak. Oke. Kalau kenalnya apa namanya? Cakabe. Cakabe ya. Oh iya, sering muncul nih namanya. Cah KB. Kalau komentar kan detail, Pak. Iya, makanya. KA Explore. Dari mana, Mas? Di Celatuk. Oh, jauh ya. Ada di luar biasa. Luar biasa olahraga nih. Namanya? Hah? Nama aja, Pak. Namanya Widiawan. Mas Widiawan. Oke. Ini yang pemusiknya Mas Cah KB, Mas Widiawan di beliau nih. Luar biasa dedikasinya dari Celatuk dari kemarin. Wah. Wow. Yes. Jam berapa dari rumah? Jam 5? Dari rumah jam 5 lewat Bintaro. Waduh. Wow. Oke, itu saja sekilas liputan dari Babe ya untuk perkembangan Tol Serpong Cinere di Jalan Palaraya. Lebih detailnya bisa dilihat di vlog Pak Haji ya, Pak Abdul Haris, atau nanti pastinya Mas Sony juga ngeliput ini. Nah, silakan cek di channel Manggala Migi. Sekian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.